Pernahkah kalian membayangkan makhluk yang hidup di bumi ini sebelum dinosaurus dan bahkan masih bertahan sampai sekarang? Ya, makhluk itu adalah hiu. Hiu yang kalian kenal hari ini ternyata hanyalah sebagian kecil dari sejarah mereka yang panjang, dari ukuran yang sebesar bus hingga menjadi predator cerdik di lautan modern. Penasaran bagaimana hiu berevolusi? Yuk, kita jelajahi perjalanan luar biasa ini. Kita mulai dari sekitar 400 juta tahun yang lalu, di zaman Devonian. Saat itu, lautan penuh dengan makhluk aneh, dan hiu pertama muncul. Mereka jauh berbeda dari yang kita kenal sekarang. Tubuhnya lebih ramping dan memiliki duri di siripnya untuk melindungi diri dari predator lain. Ternyata, hiu sudah ada lebih dari 200 juta tahun sebelum dinosaurus pertama muncul. Artinya, mereka adalah salah satu makhluk hidup paling tangguh yang pernah ada. Sekitar 23 juta tahun yang lalu, muncul sosok hiu yang menjadi legenda hingga hari ini, Megalodon. Dengan panjang mencapai 18 meter, giginya sebesar tangan manusia, menjadikannya salah satu predator terbesar dalam sejarah. Bisa kalian bayangkan, satu gigitan Megalodon dapat menghancurkan seekor paus. Tapi, kepergian Megalodon dari bumi hingga sekarang masih menjadi misteri. Apakah perubahan iklim atau persaingan dengan predator lain yang membuatnya punah? Setelah Megalodon hilang, hiu-hiu lainnya mulai berevolusi untuk bertahan hidup. Hiu putih besar menjadi predator puncak di lautan, sedangkan hiu martil memiliki kepala unik yang membantu mereka mendeteksi mangsa di dasar laut. Hiu hari ini bukan hanya mengandalkan gigi tajam, mereka punya teknik berburu yang pintar. Beberapa spesies bahkan bisa bertahan hidup di air tawar dan laut sekaligus. Seperti hiu banteng, evolusi mereka adalah bukti betapa adaptifnya hiu. Dari zaman purba hingga lautan modern, hiu telah mengarungi perjalanan panjang yang luar biasa. Mereka mungkin bukan raksasa seperti Megalodon lagi, tetapi siapa tahu, ada lagi yang akan datang dari makhluk misterius ini. Menurut kalian, bagaimana hiu akan berevolusi di masa depan? Apakah akan ada Megalodon yang kembali? Tulis di kolom komentar dan bagikan video ini jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.